Bermula dari salah jurusan, mau berhenti kuliah, tapi malah dapet 100K di YouTube. Ini dia perjalanan konten Mariska The Sea Storyteller. Aku pernah cerita kalau aku ngerasa salah jurusan di awal kuliah dan jadiin konten ini sebagai uji coba. Apa aku bakal suka sama laut atau enggak? Yah, ditambah emang sulit banget untuk ngembangin konten ini di awal-awal. Peralatan serba seadanya, bukan anak hits, dan aku sempet ragu apa akan ada yang tertarik dengan bahasan laut. Tapi punya kalian dalam hidupku adalah hal yang sangat gak disangka. Dan ini ngasih bukti kalau usaha ini gak sia-sia. Kedepannya aku mau Marinasi gak cuma ngasih informasi tentang laut, tapi berkontribusi nyata dengan bantu promosi campaign, event, produk, ataupun jasa yang terkait sama laut dan perikanan supaya lebih dikenal. Atau mungkin kita bisa ngelakuin project bareng ya, untuk buat laut jadi lebih baik. Nah, buat kamu yang mau kolaborasi atau kerjasama, jangan ragu untuk reach out ke email aku dan Instagram. Kita jalanin ini sama-sama. And as always, busa nang serundeng.